saya Hardi Klasikar Interior, di mana malam ini sudah terpasang Toyota Foxy. Itu mobil dari Tegal, guys. Nah, originalnya tuh tank seperti ini. Originalnya, di mana originalnya ini sebetulnya bukan kulit, hanya sintetis, cuman yang bertekstur kulit, guys. Ada perforasinya juga, dan semuanya bagian dalam di bagian jok sama door trim sama plafon itu semuanya sudah dikerjakan oleh tim Klasikar Interior. Nah, di mana penampilannya kita akan lihat langsung ke dalam Toyota Foxy, guys. Ini baru pertama juga Klasik mengerjakan Foxy ya, tahun 2019. Kita akan melihat dalamnya seperti apa. Ayo. Alright, guys. Nah, disinilah Toyota Foxy di tahun 2019 itu kita sudah rubah di bagian joknya keseluruhan menggunakan warna tan. Di mana warna tan kalau kita aplikasikan di interior bagian dalamnya itu warna hitam, itu sangat betul-betul eksklusif banget. Dan bagian plafonnya nanti ada bisa melihat. Nah, plafonnya kurang lebih seperti itu, dan bagian door trim juga ada, guys. Oke, door trimnya juga kita bikin nuansa diamond, dan ini kita menggunakan materialnya itu kelas microfiber, tapi microfiber yang kelas premium, di mana dia sudah terbentuk motifnya itu seperti original leather. Gimana sih original leather itu kurang lebih sama seperti ini, guys. Jadi ini microfiber dan menggunakan busa standarisasi IATS, jadi hasilnya lebih, Anda bisa melihat sendiri. Dan kita akan mencoba masuk ke dalamnya. Alright, guys. Ternyata beliau ini kenapa jauh-jauh dari Tegal dibawa ke Bekasi, karena beliau keinginannya itu puas dan mobil tuh indah dilihat mata, guys. Si ownernya lagi menunggu, dan nanti si ownernya setelah selesai ini langsung pulang ke Tegal lagi, guys. Dari Tegal jam 3 pagi sampai sini jam 7 pagi sudah di depan workshop, dan sekarang sudah selesai karena Foxy ini joknya sudah aslinya itu betul-betul kulit sintetis, tapi terlihatnya kayak seperti kulit asli, dan sekarang kita rubah lagi nuansanya ingin berbeda dengan originalnya. Oke, lihat keseluruhannya karena ini Foxy lebih mantul daripada aslinya. Thank you.